Ya, di sini kita ada kedatangan kiper RA King ini ya. Kipernya ini udah catnya yang cat bekas catan ya. Kita harus buang dulu nih. Yang pertama bahan kita sediakan ini thinner ya. Thinner, terus kita sediakan plastik juga ya. Kita gunakan thinner Impala. Kita lubangi dulu. Dijamin ini enggak ribet ya. Untuk kantong plastik ini. Pertama kita guyur dulu nih ya. Guyur dengan thinner. Kita masukkan ke dalam plastik ya. Ini fungsinya plastik ini buat menutup udara atau uap thinner ya. Kita tambahin thinner lagi. Kita lipat gini aja. Sebelum dilipat, pastikan ini ke basuh thinner semua ya. Lipatkan saja. Setelah dirasa semua udah terkasih thinner ya, kita lipatkan sedikit, lipatkan saja. Usahakan karena ini plastiknya nggak ada, jadi kita plastiknya terlalu kecil, kita tutup aja. Usahakan jangan sampai uapnya keluar ya. Kita tunggu beberapa saat, kurang lebihnya setengah jam ya. Ya sob, setelah dirasa udah 30 menit atau kurang lebih setengah jam ya, kita lihat. Dan ini setelah kita menunggu, cat jadi rontok ya. Rontok. Setelah rontok ini kita bersihkan. Kita bersihkan, kita sapukan ya. Kita juga bisa gunakan kape ya. Ternyata ini terlalu lama ya. Terlalu lama ditimbunnya. Kalau buat kalian, usahakan karena ini tutorial, jadi kita nggak lihat dulu tadi ya. Kalau kalian nanti bisa dilihat-lihat dulu apakah udah mengembang atau udah merontok atau belumnya. Setelah dirasa udah merontok, langsung aja kalian dibuka ya. Kalau ini terlalu diendapkan terlalu lama, kayaknya tadi ini lebih dari setengah jam ya. Kalau sudah gini, pekerjaan pasti akan lebih cepat ya, tanpa harus lama-lama
bekerja, jadi ini cuma lamanya lama nunggu aja. Jika dirasa ini juga belum, kita bisa dikasih thinner lagi aja. Tunggu lagi thinner aja. Gak usah dikasih atau gak usah dimasukin lagi ke plastik ya. Karena di gini juga udah mengembang ya, udah merontok. Kalau sudah gini tinggal dibersihin lagi terus diamplas aja, ini udah mudah ya. Terima kasih sudah menonton. Jika ini bermanfaat jangan lupa subscribe-nya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.